Cinggu, baik lagi di Sakura. Nah teman-teman, Sakura sekarang super seneng banget karena yap, rumah Sakura udah direnovasi teman-teman. Pasti kalian penasaran kan? Sakura juga penasaran nih teman-teman. Yaudah kita sama-sama lihat ya. Nah teman-teman, ini dia rumah baru Sakura. Teman-teman, kita mulai aja ya keliling-kelilingnya. Nah teman-teman, ini bagasi baru Sakura. Terus ini teman-teman, nah rumah Sakura udah besar banget kan. Nah di sebelah kanan ini udah ada pohon nih teman-teman, sama ini ada pohon raksasa, tapi nanti Sakura tunjukin ya. Dan di sebelah sini di teras sudah ada tempat duduk-duduk. Oke, sekarang langsung aja kita masuk ke dalam rumah. Kira-kira apa nih yang berubah teman-teman? Oke, kita mulai di kamar Sakura. Wah, kamar Sakura udah beda nih lantainya teman-teman. Udah ada AC-nya juga. Lanjut di kamar sebelah. Masih sama teman-teman, tapi tetap bagus. Terus ini kamar mandi gak ada yang berubah. Ini toilet juga gak ada yang berubah. Oke, move to another room. Nah ini teman-teman, dapurnya. Wow, di situ ada ornamen bintang teman-teman. Terus di sini wah, ada ini teman-teman, ada band, alat ngeband, ada alat nge-DJ juga. Wah, wih keren. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke bangunan yang satunya ya. Nah teman-teman, waduh, di sini udah ada salon banyak banget. Ini juga ada kursi-kursi. Waduh, kayaknya Sakura bakal jadi musisi nih. Nah ini meja makan, dan ini dapur sama makanan-makanan. Lanjut kita ke atas teman-teman. Wah, ternyata ini kamar. Besar banget nih teman-teman kamarnya Sakura. Ada tempat belajar. Terus waduh, kamarnya besar banget. Ini Sakura coba tiduran kali ya di sini. Wih teman-teman, empuk banget. Wip, ini cerminnya juga besar. Wah keren-keren, Sakura bakal betah nih di rumah barunya Sakura. Bukan rumah baru sih, tapi ini super keren teman-teman. Wih. Oh iya lupa, tadi Sakura mau nunjukin ini nih teman-teman. Ada bunga raksasa. Coba kita terbang ya. Nah tuh teman-teman, udah dikacain lagi. Oke Cinggu, itu dia rumah Sakura yang udah direnovasi. Bagus banget kan? Bagi kalian yang suka dan pengen punya rumah yang sama kayak Sakura, ini dia ID-nya ya teman-teman. Jangan lupa juga kunjungi YouTube owner-nya. Bye-bye.